Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi semua penonton-penonton FZN Crew Team. Hari ini kita akan membuat slot penceritaan saja berikutan masalah yang tidak dapat dielakkan untuk membuat eksplorasi. Jadi hari ini saya akan memulakan cerita yang berlaku pada salah seorang supporter FZN Crew Team lah. Okay, yang pertama kita akan menceritakan mengenai perkara yang telah berlaku kepada dia bila dia hendak ke majlis perkahwinan kawan dia pada tahun 2011. Okey, rakan saya ini telah menceritakan sedikit kepada saya mengenai peristiwa yang berlaku kepada dirinya dan juga rakan-rakannya ketika hendak ke rumah perkahwinan sahabat mereka yang berada di Gambang, sekitar Pahang lah. Okey, lepas tu mereka pada awalnya telah merancang untuk pergi ke rumah kawannya melalui motosikal. Mereka menunggangnya secara konvoi. 3 biji motosikal sajalah pada hari itu. Jadi mereka telah bertolak daripada Kuantan hingga ke Gambang lah. Masa pergi tu salah seorang daripada sahabat mereka membawa kamera yang untuk menangkap gambar lah, untuk mengambil suasana di persekitaran perkahwinan antara kawan dia lah yang berada di Gambang. Jadi mereka bertolak pada awal pagi dan tiada apa-apa berlaku lagi pada waktu siang tu. Dia bertolak pagi hingga sampai ke sana dalam masa 10 pagi lah, 7 pagi hingga ke 10 pagi tu. Berikutan mereka berhenti-berhenti lah untuk memeriksa beli makanan dan sebagainya. Sesudah sampai di rumah kawan mereka yang berada di Gambang, mereka turut meraikan lah, mereka datang ke Gambang dan meraikan lah apa ni, rakan mereka berkahwin. Dan suasana pada petang itu agak baik lah, jadi tak ada apa masalah. Okey, peristiwa ini berlaku ketika mereka pulang ke Kuantan semula. Pada masa itu hujan lebat. Semasa menunggang motosikal untuk pulang ke Kuantan, mereka dilintasi oleh sebuah kereta Mercedes yang agak mewah lah. Dan di dalamnya ada ternampak dua warga Cina, satu anak mereka lah, memandu dalam keadaan yang laju sehingga mereka terlanggar pokok dan menyebabkan kenderaan mereka terbakar di sebuah kawasan di Gambang. Pada ketika itu keadaan tidak ramai yang lalu pada ketika itu kerana cuaca yang agak buruk dan keadaan kawasan itu pun juga kurang laluan orang ramai kerana di situ adalah jalan lama berbanding jalan highway yang telah disediakan. Akhirnya mereka bertiga mengambil jalan untuk menyelamatkan mereka, tapi tidak sempat dan mereka turun ke bawah. Selepas api terpadam, mereka bersama orang kampung cuba memadamkan api itu tapi tidak berjaya. Akhirnya mereka rentung dalam masa Cina tadi, rentung dalam kereta tersebut. Lebih memanjakan, habis 90% anggota badan turut hancur dan salah satu anggota badan bayi tersebut tercabut di depan mereka. Selepas selang pada itu, anggota polis tiba dengan menaiki motosikal berikutan. Pada masa itu polis tersebut baru saja selesai menjalankan tugas, dia ingin pulang tapi terjumpa dengan tiga orang. Pihak polis meminta tiga orang tadi menggunakan kamera yang pada asalnya untuk mengambil gambar perkahwinan untuk mengambil gambar mayat-mayat, kerana pada masa itu polis tersebut tidak ada kelengkapan untuk mengambil kamera sebelum polisi tiba lah. Keadaan masa ketika itu memang cukup-cukup mengerikan. Setengahnya anggota badan peha hangus dan keadaan bayi mangsa tu juga tercabut kepalanya sehingga terjatuh di antara tiga sahabat tadi di depan kakinya. Mereka sungguh terkejut lah dan mengalami fobia yang agak tinggi. Mereka pergi dengan keadaan yang gembira untuk menyambut perkahwinan rakan mereka, tapi balik dengan keadaan tragedi yang agak mengejutkan lah. Lepas tu mereka pulang ke rumah dan tidak disangka-sangka mereka terkena badi mayat tersebut.
Akhirnya salah seorang daripada mereka tidur di rumah kesorangan dan berbau mayat di bawah katil mereka seperti minta tolong. Dan mereka sungguh terkejutlah. Ini bau seperti mayat terbakar. Akhirnya dia berjumpa dengan ustaz dan ustaz terus menyembuhkan dengan air yasinah dan sebagainya untuk mengulihkan semangat dia. Hari ini kita akan bercerita sikit mengenai peristiwa yang pernah berlaku antara sahabat kami yang pernah bercerita, berkongsi cerita pada kami untuk berkongsi pengalaman-pengalaman yang mereka lalui sepanjang kehidupan mereka. Hari ini kita akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman seorang yang terkena badi mayat. Badi mayat ni kalau ikutkan yang semua tahu, diganggu oleh entiti lah yang menyerupai mayat tersebut. Tapi tuan-tuan semua janganlah percaya cerita ni 100% kerana bukti kesahihannya tidak pernah diuji lah dan tidak pernah membuktikan yang perkara itu benar. Jadi saya cuma mengambil cerita-cerita daripada seseorang dan bercerita kembali apa yang mereka lalui. Kita bersarang di luar ini menangkan tiada tempat untuk explore, tapi kita akan buat satu perceritaan mengenai badi mayat. Okey, badi mayat yang seterusnya saya akan ceritakan mengenai seorang warga kampung yang terkena badi mayat ketika beliau menguruskan satu mayat yang agak teruk, mengalami kemalangan lah, mengalami kemalangan jalan raya yang keseluruhan badannya hancur lah. Dia menguruskan mayat tersebut dan pada selang waktu malam beliau diganggu ketika tidur dan berbau seperti orang yang mati lemas. Kalau anda tahu orang yang mati lemas tu macam mana bau dia, macam itulah situasi yang dilalui oleh brother yang terkena badi mayat tersebut. Beliau terkena badi mayat selama beberapa bulan dan mendiamkan diri dan tidak memberitahukan sesiapa perkara tersebut kerana bimbang dipermainkan oleh semua orang lah. Tidak tahan dengan perkara yang berlaku ni, dia terus berjumpa dengan pakar yang kebetulan ada berceramah di tempat beliau duduk tu lah, yang di masjid beliau duduk. Jadi beliau mengambil langkah berjumpa dengan pakar tersebut dan berjaya berubatlah. Tapi perkara yang berlaku pada beliau tu, beliau ada ceritakan lah sendiri bagaimana beliau diganggu setiap hari, kadang-kadang menyerupai orang yang hancur badannya hingga tidak sanggup melihat entiti tersebut. Ada yang beliau nampak duduk di dalam bilik air, kepalanya retak dan mukanya hancur. Itulah yang agak menakutkan pada ketika itu. Jadi saya selitkan sedikit untuk konsian anda semualah. Ceritanya bermula apabila dia menguruskan satu jenazah yang tidak tahu asal-usul dia, tetapi yang dikatakan telah lama disimpan di dalam peti mayat. Akhirnya pihak pengurusan hospital telah berjumpa dengan seorang yang sedia menguruskan jenazah tersebut dan orang itu berjumpa dengan orang yang sudi menguruskanlah. Tapi sedang apabila menguruskan mayat tersebut, beliau berasa agak pilulah kerana tiada siapa yang mengambil tahu siapakah mayat tersebut dan dari mana asal dia sampai terdiam begitu lama di dalam peti tersebut. Akhirnya dia menguruskan macam biasa dan kebumikanlah. Tapi pada awalnya keadaan tidak ada yang aneh, tetapi menjelang 2-3 hari selepas mayat itu dikebumikan, dia mengalami sedikit gangguan aneh. Ada seakan berbunyi suara dan ada juga kelibat yang muncul dalam rumah tersebut. Akhirnya dia rasa agak tertekan lah dengan keadaan ini, sebab sebelum-sebelum ni tidak ada yang peristiwa yang aneh berlaku ketika menguruskan jenazah lain. Tapi kali ini jenazah ni mengganggu mereka, mengganggu beliau sendirilah. Dan akhirnya beliau berasa sangat fobia lah dengan keadaan ini. Diganggu dengan kerap. Rupa-rupanya
Apabila dia berasa ingin tahu, beliau sendiri pergi ke hospital yang berdekatan merujuk siapakah mangsa tersebut. Mangsa yang meninggal tersebut telah mengamalkan ilmu hitam dan juga dibuang keluargalah. Dan oleh itu kerap mengganggu warga kampung. Jadi sebab itulah mereka, tiada siapa yang mengambil tahu pasal mayat tersebut. Dan akhirnya berita ini telah diketengahkan dan akhirnya beliau berjumpa pakar untuk berubat. Nami banding mayat ni ketika duduk di sebuah perumahan di kampung di Terengganu. Jadi beliau telah posi dan menceritakan sikit kepada kami. Itu beliau rasa beliau terkena gangguan ni ketika beliau terlihat sebuah kemalangan yang melibatkan dua orang mati terbunuh di tempat kejadian lah. Jadi beliau pulang ke rumah dan sering diganggu oleh titik tersebut. Oleh itu beliau rasa sangat takut lah dan menceritakan sendiri bagaimana beliau diganggu sehingga kan beliau sendiri tidak mampu nak untuk makan dan minum. Akhirnya beliau cari ikhtiar dan akhirnya beliau sendiri berjumpa dengan pakar. Beliau diganggu dengan teruk apabila beliau pulang ke rumah dan mendapati diganggu beberapa kali dengan bunyi suara yang aneh, gangguan bermain di TV tutup dan mati sendiri. Lepas tu bila nak mandi, dia terdengar seakan orang ketuk pintu di rumah ni. Dan bunyi orang seperti orang berjalan di atas rumah yang menyebabkan beliau sendiri berasa tidak senang duduk di rumah tu dan berjumpa dengan pakar. Akhirnya pakar menyatakan beliau terlihat sesuatu yang tidak baiklah pada ketika itu. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk berjumpa dengan pakar dan berubah. Akhirnya beliau berjaya pulih daripada gangguan tersebut, tapi fobia terhadap benda itu masih bermain di fikiran beliau sendiri. Saja percitaan saya untuk hari ini. Di atas kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Oleh itu apa-apa pun saya undur diri dan nantikan video yang explorer yang akan datang. Oleh itu supportlah tim-tim yang baru nak naik dan juga yang sudah ada nama di dalam industri paranormal dan juga eksplorasi ini. Okay, saya akhiri dengan assalamualaikum dan assalamualaikum wa alaibadillahi salihin.